aku mau ajarin Bulan masak nasi bakar. Wow. Nasi bakarnya Rumah Susi ini, wah pokoknya terkenal. Jadi kalau bosan dengan nasi putih ini. Ya, nasi bakar. Pilihannya. Ya, ini bumbu di sini ada kemangi, kemangi, daun bawang yang sudah kita potong-potong nih. Daun bawang. Ada pete, ada jambal roti. Aduh, ikan asin. Untuk sedep-sedepnya, cabai rawit yang suka pedas. Bawang putih, bawang merah, garam, minyak klentik atau olive oil. Saya sukanya minyak klentik yang bikin sendiri. Nah, ikan tongkol. Ini nasinya kita sudah ditanak pakai daun salam. Berarti ini semuanya akan kita tumis ya, Bu? Iya, semua di... Tunggu minyak panas, kita masukkan bawang merah. Setelah bawang merah agak harum, ya, layu. Tunggu sebentar. Kalau Kak Wulan di rumah anak-anak sukanya apa? Kita masukkan bawang putih. Nah, kalau Shalom nih seneng banget nih makanan-makanan kayak gini, makanan nasi bakar. Shalom tuh seneng masakan Indonesia. Sama anak-anakku tuh walaupun hidup di luar ya. Iya. Tetap aja mami rendang, mami serundeng, mami Mustafa. Mustafa tuh kentang yang kering. Pakai teri. Sudah harum, Bu, bawangnya, kemudian cabai. Harus tunggu cabainya. Oke. Wah, ini pedes nih, Ki. Terus kemudian daun bawang. Lanjut. Saya suka petainya agak cakrek-cakrek, jadi nanti terakhir masaknya. Saya tidak suka pete dimasak terlalu layu. Itu jambal roti tadi ya, Bu? Jambal roti, tongkolnya. Wow, jadi warnanya juga cantik ya, Bu. Ya, ada kuning, hijau, dari cabai, dari daun bawang. Jadi berwarna, kayaknya seger gitu ya. Iya. Pete. Sebaiknya jangan terlalu banyak minyaknya pada saat menumis, karena nanti nasi bakarnya jadi lembek. Si Kaulan bakal praktekin di rumah nggak nih? Iya, ini makanya dari tadi diem aja dia. Kalian ngobrol-ngobrol, maksudnya kamu ngobrol, aku cuma memperhatikan sambil ngafalin. Siap-siap nih. Nah. Begini kan. Wow. Ditaruh di tengah-tengah. Nah, kalau kita mau gulung jangan daunnya kesana, nanti sobek. Kalau seperti ini dia nggak sobek. Nah, kita bungkus. Nah. Seperti sekarang ini kita kukus. Kukus. Kita keluarkan. Iya. Nah. Oke, coba ya. Ini dia. Kalau kurang nanti isinya masih ada. Kita ambil piring. Nah, yuk coba. Oh iya, bener pulen itu ya nasinya. Mau coba, Ki? Iya, Bu. Tuh ambilin ya. Bu, jangan, Bu. Aduh. Pas lapar nih. Saya dibawa. Diambilin Bu Susi loh, saya loh. Gila. Emang kalau mertua menantu tuh bener, ini enak banget. Sangat enak. Petainya itu loh, Bu. Enak banget, ya Allah. Tuh, ada cabai, ada tongkol, ada jambal roti, ada pete. Luar biasa. Bikin happy semua keluarga, Banget, Bu. Anggota keluarga. Rasanya tuh masih bakar banget, Bu.